Kembali kita saksikan partai U12 Samkot versus Bontang di DCT KBB Polri tahun 2022 Piala Bergilir yang dilaksanakan di SPN Balikpapan Brimob. Skor masih 0-0. Masih Samkot, peluang nomor punggung 62, shooting langsung melebar. Sisi kiri. Samkot sama Dina nih. Apa bontang apa, Om? Om, bontang apa ini? Enggak tahu. Samkot sama Dina, PBU bontang. PBU. Samkot bontang. Kembali tendangan gawang. PBU bontang. Masih peluang nomor punggung 10, 1-2 dia. Kembali peluang shooting langsung. Sayang sekali belum bisa dimanfaatkan menjadi gol. Bontang masih tendangan gawang. Samkot Samarinda. Susah ini kalau ngomong sih. Bola sudah ditendang, peluang kembali. Bontang masih jatuh di pelukan kiper Bontang. Kembali nomor punggung 16, pelanggaran terjadi. Peluang pertama nomor punggung Samkot melalui tendangan bebas free kick. Nomor punggung 62 bersiap-siap dia. Apakah bisa mencetak gol dari tendangan bebas? Shooting langsung, peluang masih tinggi di atas besar gawang. Bontang. Persiapan. Sangaken A. Gis BMF A 81, 82 BMS berhadapan dengan Galaxy. Sendirian nomor punggung 10. Mohon kembali peluang untuk ke meja peritia. Puji ketik nomor punggung 11 berhasil direbut kembali Bontang. Pelatih peluang nomor punggung 10 dan masih bisa ditangkap kiper dari Samkot Samarinda. Kembali serangan balik Samkot nomor punggung 21. Shooting kembali bisa digagalkan kiper dari sekali lagi pelatih dari Senaken A Gis BMS Galaxy untuk merapat ke meja penitia. Jadi perebutan bola Samkot masih nomor punggung 25. Kembali nomor shooting langsung peluang Galaxy kembali terlepas Bontang nomor punggung 10. Bola belum meninggalkan lapangan. Dilepas bola ke belakang dia bekerja sama nomor punggung 5. Kembali Bontang. Dibuang saja. Samkot kembali kiper dari Bontang. Masih Bontang nomor punggung 10 sendirian dia. Dan bola keluar lapangan. Peluang Bontang lemparan ke dalam nomor punggung 14 sudah dilakukan bekerja sama nomor punggung 5 kembali angkat langsung bola terlampau tinggi. Siapa tahu main juga. Senior enggak bisa. Hah? Kostumnya sudah kostum ini. Lemparan ke dalam Samkot. Kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali. Kembali bola dikejar Samkot dan keluar lapangan. Dan pelanggaran terjadi.
pemain dari Bontang mendorong pemain dari Samkot. Wasit memberikan tendangan bebas untuk Samkot. Sudah dilakukan. Kembali tendangan pojok. Samkot nomor punggung 6 bersiap-siap dia. Apakah bisa menciptakan gol dari tendangan pojok, peluang. Kembali Samkot. Angkat langsung. Shooting langsung, heading. Kembali melebar di sisi kiri pertahanan. Kiri kiper dari Bontang. Kembali keluar lapangan. Tendangan pojok, angkat langsung, heading dan terlepas. Kembali bola keluar lapangan dengan bebas Samkot. Datar saja, masih bisa dimanfaatkan nomor punggung 16. Umpan langsung, gagal kembali, bola jatuh di pelukan kiper dari Bontang. Masih dibemengi nomor punggung 24. Kembali Bontang membawa bola, sorong langsung, dikejar nomor punggung 10. Kencang saja, umpan yang sangat deras sekali diberikan Bontang. Kembali tendangan gawang saja. Sama-sama kita ramai tak? Ini ya, berakhirlah kiko babak pertama. Bontang versus Samkot. Samarinda skor sama kuat 0-0 sore hari ini. Kita saksikan kiko babak kedua setelah turun minum. Bapaknya anu nah, si itu siapa tenis meja, si itu nah, siapa itu nah, tenis meja. Babak kedua kesempatan memasuki lapangan. Hah? Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan kick off babak kedua Bontang versus Samkot Samarinda. Kedua kesebelah rekan Samkot Samarinda PBU Bontang masuk ke lapangan. PBU kah? PBU ya. Ya, terlihat kedua tim sudah memasuki lapangan. Samkot Samarinda dan PBU Bontang melanjutkan kick-off babak kedua. Terlihat sudah terjadi perpindahan posisi. Samkot Samarinda berada di sebelah kiri dan PBU Bontang berada di sebelah kanan.
Dan skor masih imbang, Kacamata 0-0 di sore hari ini di DCT Piala Bergilir KB Polri tahun 2022. Ya, bola sudah dibagi, langsung saja peluang kembali. Tendangan masih tinggi di atas misar gawang. Bontang. Siap-siap nomor punggung 3. Datar saja, melambung dia, masih bisa dimanfaatkan. Shooting langsung, terbentur kembali. Masih dikejar nomor punggung 62, Samkot. Ini sih dari sebelah kiri. Kembali bola jatuh di pelukan kiper dari Samkot. Iya, Bonta. Persiapan Senakin A. Salah buang Bontang. Kembali lemparan ke dalam untuk Samkot. Deraksi, persiapan. Kembali lemparan ke dalam. Masih angkat langsung. Dan peluang masih melebar di sisi gawang dari Bontang. Bontang menyisir sebelah kiri, tahanan masih terbentur kembali back dari Samkot. Kembali lemparan ke dalam. Sudah. Terakhir. Ya. Kembali lemparan ke dalam. Bontang masih bisa dimanfaatkan pemain 5, angkat langsung. Dan bola keluar lapangan. Ya, kepada penonton yang berada di belakang gawang, tolong bergeser. Sekali lagi, kepada seluruh penonton yang berada di belakang gawang, supaya bergeser sehingga tidak mengganggu proses pertandingan. Sekali lagi, kepada seluruh penonton yang berada di belakang gawang segera bergeser. Sama sudah masuk itu. Dan tenang aja. Menjaga kebersihan. Ada, tenang aja. Subuh keluarin. Lapangan tetap dalam keadaan bersih. Terima kasih. Permainanmu biar enggak kebaca. Kembali Samkot nomor punggung 26 melebar ke sisi kanan nomor punggung 6 kerjasama shooting langsung. Masih tinggi di atas gawang. Samkot Bontang. Tendangan gawang kembali nomor punggung 5. Angkat langsung. Kembali peluang nomor punggung 10 terlepas dia. Peluang dari Bontang melalui nomor punggung 10 gagal dimanfaatkan menjadi gol. Kembali Samkot nomor punggung 6 si melebar ke sisi kanan nomor punggung 3. Kembali nomor punggung 10 sendirian dia kucik-kucik bola. Peluang kembali dan bola dibuang saja back dari Samkot. Pergantian pemain dari Samkot Samarinda. Pergantian pemain Samkot Samarinda. Nomor 26 20. Masuk 20, keluar nomor punggung 6 Samkot. Pergantian pemain 81. Siap-siap nomor punggung 26 lemparan ke dalam. Dibuang saja nomor punggung 8 Bontang. Kembali lemparan ke dalam. Eh,
sana. Itu kameramen. Capek berdiri ya. Kembali Samkot. Peluang kembali terjatuh. Pelanggaran terjadi. Bontang, Pakai wasit memberikan hadiah penalti. Lihat ada pemain Samkot yang terjatuh. Wasit memberikan tendangan bebas, free kick untuk Samarinda. Samkot bersiap-siap. Nomor punggung 17. Ih, gak ada nomornya padahal. Apakah bisa mencetak gol? Shooting langsung. Masih tinggi di atas gawang, misar gawang Bontang. Gagal kembali peluang. Kuat ini 0-0. Skor masih 0-0. Kacamata sama kuat. Bontang versus Samarinda di DCT Piala Begilir Polri yang dilaksanakan di lapangan SPM Brimo Balikpapan. Lolos kan? Sama aku bilang. Lolos grup kan? Shooting langsung. Masih tinggi di atas gawang Bontang, PBU Bontang. Nomor punggung 11 masuk. Kembali terjadi pergantian pemain nomor punggung 11. Masuk nomor punggung 7 Bontang. Bola berhasil di heading. Kembali Bontang, shooting langsung Samarinda. Kembali terjatuh, pelanggaran kembali Bontang dan wasit memberikan hadiah kartu kuning ke nomor punggung 10 Bontang. Ya, masuk Senaken A dan Gis untuk masuk lapangan. Waktu ayo. Kembali wasit memberikan hadiah tendangan bebas. Lapangan 2. Untuk Samkot, peluang kembali Memes versus apakah bisa mencetak gol? Terlihat sangat dekat sekali dari gawang Bontang. Siap-siap nomor punggung 72. Sudah dilaksanakan, terbentur kembali, masih bisa ditepis. Kiper dari Bontang, datar saja, peluang kembali, shooting kembali. Kembali jatuh di pelukan kiper Bontang. Buat deh. Dan berakhirlah kiko babak kedua. PBU Bontang versus Samkot Samarinda dengan skor kacamata 0-0 sama kuat di Piala Begilir DCT KBPP Polri Kalimantan Timur tahun 2022 di lapangan SPN Balikpapan Brimob. Skor 0-0. Memes. Dan berakhirlah sudah. 7 orang Memes sore hari ini. Persiapan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Dedi.